kejadian ya. Ya, kiri. Halo guys, kita pedaling dulu. Udah lama gak pedaling. Nih kali ini guys lepas rindu nih akibat self distancing ya pasca COVID-19. Jadi guys tipis-tipis bareng kawan-kawan ACC ke track yang dekat-dekat aja dulu nih kawan guys. Nah ceritanya salah satu kawan gue saya yang bernama Pras nih kirim pesan ke saya buat ngajakin gue blusukan. Langsung aja nih saya okein. Rencananya sih sekalian mau ngetes siapa yang paling kencang nih. Secara saya dan Pras punya sepeda gunung bergenre trail bike nih. Tapi saya dari merek Patrol dan Pras dari merek Polygon. Tadinya sih waktu si Pras ngirim pesan katanya yang datang tidak terlalu rame nih. Tapi pas di hari H, ternyata yang datang udah kayak gobar mini aja nih. Rame bener ternyata. Tapi karena udah datang rame begini, kita bakal gue seru-seruan bersama Pras dan kawan-kawan gue dari Adventure Cycling Club nih. Nih, gue dadakan tapi rame. Kosong. Masuk terus. Aduh, wow. Kiri. Yo, ada mobil. Keturunan nih Mamet. Tadinya sih pengen nikmati trek sambil gue santai dengan kawan-kawan gue. Karena kami cukup rame nih dan tidak memungkinkan untuk kebut-kebutan. Tetapi karena cuacanya sangat cerah dan trek lagi kering-keringnya nih, saya dan kawan-kawan gue dari ACC kok mendadak jadi pembalap semua nih. Gue berusukannya jadi full speed sambil ketawa-ketawa kegirangan. Kita giring sama Matt biar kencang dia. Ayo. Mana bisa batang lu.
Gas, Non. Ayo. Cekan om. Ya ayo, ayo. Yes. Oh. Tak. Kanan. Isi bang. Isi bu. Ah. Tadinya sih pengen gue santai nikmati trek bersama kawan-kawan gue yang lainnya nih. Tetapi karena treknya lagi kering dan lagi enak-enaknya nih, kami jadi terlalu menikmati nih. Sampai salah satu kawan gue kami nih, Om Aswani, tergelincir dan jatuh nih. Untung aja nih Om Aswani jatuhnya jatuh manja, jadi bisa jatuh sambil ketawa-ketawa gitu nih kawan gue. Mantep guys, lagi-lagi. Kiri. Wih. Ya. Rem. Yo. Woi. Brutal kali, brutal. Oh.
Lawan kan, Pak. Pak, misi, Pak. Vai, go. Awas jurang. Nah, sampai juga nih kita di garis finish. Finish kali ini kita berada di Pantai Tak Gendong nih, di daerah Tuntungan. Sebenarnya sih bukan pantai, tapi sungai ya. Cuman karena orang sini bilang pantai, kita juga bilang pantai aja lah. Jadi pantai kali ini tuh ya tidak terlalu dalam dan tidak juga terlalu enak nih pemandangannya. Tapi lumayan nih buat menghibur badan yang udah letih abis belusukan. Nah, jadi kayak gini dulu nih video belusukan kali ini. Jika kawan-kawan gue suka nih dengan video ini, jangan lupa nih di like dan di subscribe nih kawan gue. Dan sekian dulu dari saya, sampai jumpa.